Berkunjung ke sebuah daerah tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi masakan atau kuliner khas dari daerah tersebut. Seperti halnya saya yang hari ini akan berkeliling Kabupaten Nganjuk menjelajah wisata kuliner di kabupaten ini sebagai referensi bagi Anda yang akan berkunjung ke Kabupaten Nganjuk. Seperti apa nikmatnya kuliner khas Kabupaten Nganjuk? Selengkapnya dalam laporan khusus. Nganjuk tak bisa dipisahkan dari pecel. Pecel bahkan seolah menjadi menu wajib bagi masyarakat Nganjuk, tiada hari tanpa nasi pecel. Berbagai macam varian pecel ada di sudut-sudut kota Nganjuk, mulai sarapan pagi hingga waktu makan malam. Menu pecel tampaknya masih cocok di lidah masyarakat Nganjuk. Salah satu yang terkenal adalah nasi pecel Bledek yang terletak di sebelah Gedung Juang 45 Jalan Gubernur Suryo nomor 3 Nganjuk. Ya, terima kasih Bu. Bu, monggo saya duluan ya. Nah, ini adalah nasi pecel Bledek. Dari namanya saja sudah bikin ini ya, pedes gitu kayaknya kalau nasi pecel Bledek ini. Kita coba apakah memang sebledek itu rasanya. Nah, ini dari aromanya saja ini sudah tercium Bu ya, bau pedesnya. Iya. Bumbu pecel yang super pedas membuat penikmat pecel pasti tersentak dengan rasa pedasnya, seperti tersambar bledek atau halilintar. Karena itulah nasi pecel ini dijuluki nasi pecel bledek. Speechless, nggak bisa ngomong. Enak, pedasnya nampol. Rasanya tuh beda sama pecel Jombang. Bedanya rasanya sih, tadi kata ibunya tuh gak ada kuncupnya sama gak ada bawangnya, jadi rasanya tuh beda. Nah, ini pertama kali ngajak teman-teman, nah, kita dari Jombang mau ke apa? Karangan, browsing-browsing, oh kita sarapan aja di Nganjuk, cari-cari ternyata yang masuk yang terkenal di Bledek. Ini baru nyoba ternyata pedesnya bener-bener nampol. Apa kayak disambar Bledek itu? Beneran, pedesnya udah hilang-hilang. Untuk penikmat rasa pedas, kuliner ini patut dicoba. Pelanggannya tidak hanya dari kota Nganjuk, bahkan ada yang datang dari Surabaya khusus untuk menikmati pecel Bledek ini. Ini dari Surabaya benar ya? Iya. Dari Surabaya. Ini jauh-jauh ke Nganjuk memang untuk menikmati pecel Bledek ini atau ada agenda lain? Memang mau makan pecel Bledek. Habis ini pulang. Langsung pulang? Iya. Kalau ibu, menurut ibu khas rasa dari pecel Bledek ini apa sih yang bikin nagih? Nagihin. Ngalamin, terus beda ya kalau mama di Surabaya pecelnya. Bedanya apa? Menurut saya ya, kalau di Surabaya kayaknya lebih cenderung empat ya. Kalau menurut saya ya, karena mungkin atau saya memang dari kecil sudah terbiasa. Biasa. Berarti Bu Yani sering ke sini? Sering. Tapi ini aslinya mana, Ibu? Saya dari Surabaya. Sudah dari Surabaya. Ini ke sini untuk
ada ke saudara atau saudara, terus kalian beli nasi pecel. Kalau dari Surabaya ke sini enggak makan itu rugi gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Oh, jadi setiap pengajuk selalu ya ke sini ya. Kemudian enggak kepedesan, saya lihat tadi kayaknya enggak kepedesan dari tadi. Ya, soalnya sih sering sih. Apa sih bedanya pecel yang di Bledek ini sama yang di tempat lain? Kalau sini kayaknya punya ciri khas sendiri gitu. Jadi pemirsa, kalau tadi saya tanya Bu Yani, ini sudah terbiasa, tidak kepedesan. Kalau saya dari tadi ini meledak-ledak di dalam mulut, rasanya pedes. Kalau bagi orang yang tidak suka pedes, mungkin ini cukup pedes Bu ya. Tapi kalau bagi orang yang memang suka pedes, ya sepertinya biasa. Sudah biasa. Nah, kalau tadi kita sudah nyobain pecel Bledek khas Nganjuk, kali ini saya akan mencoba salah satu kuliner juga yang cukup terkenal di Nganjuk, Soto Ayam Pak Kartono. Mungkin bagi sebagian orang cukup mainstream, tapi ada yang berbeda di sana. Langsung kita ke sana aja. Jika Anda penggemar soto, Anda harus mampir di Depot Soto Ayam Kartono di Jalan Sonopati Berbek Nganjuk. Kenapa? Konon inilah soto ayam paling enak dan murah di Kota Nganjuk. Bahan soto ini berasal dari ayam kampung pilihan, kemudian diolah dengan bumbu rempah pilihan menghasilkan paduan kuah soto yang nikmat dan lezat. Pak, itu isinya bisa milih kah? Ada ayam, terus saya lihat juga ada jeroan. Tapi harganya? Harganya beda. Lain-lain loh. Lain-lain. Ya, kalau tambah itu harganya lain, tapi kalau monoton ikannya minta keluati aja sama saja, sama-sama aja. Satu porsi. Tambahnya berapa ribu, Pak? Kalau tambah pakai keluati itu jadi 20 ribu. 20 ribu ya? Iya. Tapi banyak banget tadi saya lihat, Pak. Iya, boleh dicoba. Enggak apa-apa, coba. Berapa porsi sehari, Pak? Kalau sehari sekitar 300 porsi. Ayamnya berapa ekor itu? Ayamnya bisa 27. 27 ekor? Ekor, ya. Bukan kilo, bukan ekor. Ekor 27 ekor itu Pak Kartono ayam sendiri, nernak atau? Enggak, ya beli. Oh, beli. Kalau nernak itu nanti kelamaan. Tapi ayam kampung ya, Pak, ya? Ditanggung kalau masalah itu. 27 ekor. Itu dari pagi jam 7 sampai jam berapa habisnya? 27? Jam 2. Jam 2 siang sudah ya, habis ya? Jam 2 siang. Kalau hari Minggu gini lebih rame lagi, Pak, ya? Biasanya gitu. Ya, Pak Kartono, ini rahasianya apa sih kok bisa rame dari tadi saya lihat nggak sepi-sepi ini? Murah, enak. Murah dan enak? Iya, habis ini. Bisa dijamin itu di iya, di luar si, iya. Di luar Pak Kartono? Nggak ada yang lebih murah, nggak ada yang lebih enak ya? Pengunjungnya dari mana aja, Pak Kartono? Kalau itu saya nggak bisa bicara karena orangnya jauh-jauh ada yang paling ya. Jauh-jauh lah. Kalau mungkin Kabupaten Nganjuk aja sudah hampir semuanya. Kalau Kabupaten Nganjuk itu sudah. Tapi tahu kalau, ya, soto ayam ya, Pak Kartono. Kalau kan biasanya hanya orang bepergian kan gitu. Dari Jaruban, Madiun itu ada pelanggan itu yang hanya kesini mau makan aja itu ada. Saya sudah menikmati soto ayam Pak Kartono ini dan saya pastikan ini adalah memang ayam kampung. Dan bagi Anda yang tertarik untuk bisa menikmati soto ayam Pak Kartono ini bisa datang. Ini buka dari jam 7 pagi, setiap hari ramai, bisa dilihat ini ramai banget. Dan akan lebih ramai lagi jika hari Minggu. Istimewanya di warung soto ayam ini, jika Anda menginginkan tambahan daging ayam, maka Kartono, sang penjual soto, tak segan untuk menambahkan sebanyak yang Anda mau.
Ibu ngapunten, saya boleh ganggu ya, sambil makan boleh kita ngobrol-ngobrol mungkin. Ibu, dari tadi saya lihat ini kayaknya menikmati sekali ini. Istimewanya soto Pak Kartono kalau menurut Bu Tini dan Pak Robi. Istimewanya apa? Ayamnya banyak, komplit, ada peloati dan lain-lain juga ada, sayur dengan harga juga yang terjangkau. Berarti harganya lumayan terjangkau ya, yeah, tapi dapatnya rasanya enak. Nah, itu tadi pemirsa adalah testimoni dari pengunjung atau pembeli yang memang sudah menjadi pelanggan tetap meskipun asli Nganjuk, tapi memang setiap minggu atau setiap weekend ini datang ke sini khusus untuk sarapan bersama keluarga. Tapi pastikan kalau ke sini Anda jangan siang-siang karena jam 2 sudah habis sotonya. Bagi sebagian orang mungkin tiwul adalah makanan deso dan jauh dari kata elit. Namun siapa sangka kuliner yang berada di Jalan Raya Bogor Nganjuk ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli yang ingin menikmati kuliner khas pedesaan. Seperti apa rasanya? Langsung kita coba. Tiwul berbahan dasar singkong kering yang telah dihaluskan. Sudah lama dikenal sebagai bahan pengganti beras untuk makanan. Tak jarang, nasi tiwul sering diidentikan dengan makanan deso, orang pelosok pedesaan. Namun dipadukan dengan sayur dan lauk olahan ikan air tawar, tentu menyajikan sensasi rasa yang unik. Bagi Anda yang menginginkan sensasi makanan deso, ada baiknya Anda mampir di warung nasi tiwul Iwak Kali di Jalan Raya Selo Bogor ini. Warung ini menyediakan 4 jenis nasi, yaitu nasi tiwul, nasi putih, perpaduan tiwul dan nasi putih, serta nasi jagung. Ya, ini yang paling khas apa, Bu? Kalau di sini, Bu? Yang khas lauknya apa? Ikannya apa? Sebenarnya ya wader itu, Mas. Wader ya? Tapi hari ini nggak ada ya, Bu, ya? Iya, kosong hari ini. Tapi wader itu pasti. Pengganti wader apa kira-kira? Penggantinya wader yang pengganti khas? Biasanya kan ada gader, itu Pak Kali, nila itu. Kalau ini memang dari Nganjuk semua nih ikan-ikannya, ya, Bu, ya? Termasuk ikan wader juga. Itu terus gurami juga itu makanan khas ini, ikan bakar. Nganjuk bakar juga, ya? Ini kan ikan bakar. Ini saya sudah ambil ikan patin, yeah, ini ada tiwul, ini yeah. Kalau sayurnya yang khas di sini apa? Saya lomba terus. Sama. Nah ini ya, urap-urap. Ini satu paket lah. Kalau ini ya? Nasi tiwul. Ini apa, Bu, namanya, Bu? Itu sayur lombok, isinya ini ada tahu. Yang paling khas ini sebenarnya saya pengen nyobain wader, tapi hari ini ternyata nggak ada ya. Iya, wadernya nggak ada. Oke, saya sudah ambil. Ini yang khas di sini ya. Jadi ada ikan patin. Kemudian ini ada sayur lombok yang katanya Ibu tadi khas. Rasanya pedas juga. Tiwul dan juga urap-urap. Oke, boleh saya coba, Bu, ya? Oke, terima kasih. Kita coba langsung. Kita akan coba. Kita coba mungkin yang pertama ini tiwulnya dulu. Saya penasaran dengan rasa tiwulnya karena jujur, ini baru pertama kali saya nyobain tiwul yang dari singkong ini. Tiwul. Jadi memang kalau kata orang, kalau orang Jawa menamanya ini memang agak pero ya, teksturnya agak pero, nggak kayak beras. Kemudian kenyal, ketika digigit itu kenyal. Dan yang pasti ini dari aroma dan rasanya ini memang apa ya, bisa dibilang kayak singkong kering gitu rasanya. Jadi memang kerasa banget nasi tiwul ini.
Warung Iwak kali ini saat jam makan siang biasanya ramai dikunjungi pembeli. Letaknya di pinggir jalan Raya Nganjuk Caruban ini memang gampang diakses oleh pembeli yang melewati jalan ini. Sering, lumayan sering. Pas kalau mau pulang biasanya sih kita mampir sini. Menurut Mbak rasa masakan ini seperti apa? Enak sih, karena apa ya, bosan kan sama yang kayak fast food gitu. Jadi kayak pengen masakan rumahan, jadi cocok sih sama rasanya di sini. Favoritnya apa di sini? Favoritnya tadi patin, terus sama oseng daun pepaya, soalnya nggak pahit sama sekali gitu. Rasanya enak, seperti masakan rumahan gitu ya. Selain itu juga banyak pilihannya, jadi kadang ya ganti-ganti. Kabupaten Nganjuk selain dikenal dengan nasi pecelnya, ternyata juga ada kuliner lain yang juga cukup legendaris. Nasi becek, seperti apa rasanya? Langsung kita coba. Siang, Ibu. Nasi becek berbahan daging kambing ini rasanya sepintas mirip gulai kambing. Dinamakan becek karena nasi dan kuahnya disajikan campur bersama beberapa tusuk sate dalam satu piring. Kuliner ini sangat populer di wilayah Nganjuk. Dan yang paling melegenda adalah nasi becek Pak Sali di desa Ngelaban, Kecamatan Loceret. Warung yang berdiri sejak tahun 80-an ini terkenal karena menggunakan daging cempe atau kambing muda. Baik untuk sajian nasi becek maupun sate kambing, sehingga dagingnya terasa empuk jika dikunyah. Veterannya kambingnya muda, kambing kalau orang Jawa dibilang kambing gibas. Jadi umur 7 bulan sampai 8 bulan. Bedanya apa dengan kambing biasa, Pak? Kalau kambing Jawa itu keras, Pak. Keras terbau, bukan empuk. Kalau kambing gibas kan empuk. Terus dari segi rasa gimana, Pak? Segi rasa enakan yang gibas. Yang dibuat ini. Pemakaian resep tradisional bumbu jangkep atau bumbu komplit dari rempah pilihan juga menjadi kunci utama untuk menjaga cita rasa nasi kuah becek Pak Sali. Pak Sali, saya mau tahu ini awal mula dulu bisa buka warung nasi becek ini gimana dulu? Belantik kambing. Belantik kambing. Terus nak mantok niku betot cilik-cilik ngoten niku. Kalau pulang sore bakul ngene iki apa piye? Tak beleno tak gawe sate ngoten. Oh, jadi kalau setiap sore pulang bawa anakan kambing kecil-kecil gitu ke rumah ya terus ditawarin. Iya, nganten iki kok sore. Mantok kempekan ngoten lho, Pak. Oh, nggih. Jam siang berarti ya? Iya. Dosa jam 09.00 ngoten niku. Nggih. Jam 10. Terus Tahun berapa niku? 80. Tahun 80 ya. Tahun 80 itu mulai berjualan nasi becek ya. Sampai sekarang. Terus ini gimana dari tahun 80 sampai dengan sekarang usahanya seperti apa? Naik. Sampai bisa rame kayak gini bisa terkenal. Gimana dulu? Kualitasipun nggih. Gimana? Micine niku sekedhik, barang-barange kata pon-pon ngeten iki. Boten blengeri to, Pak. Bening-beningan. Jadi bumbunya banyak tapi MSG-nya itu sedikit ya, Bu ya. Jadi juga ini lebih sehat gitu ya, Bu Sali dan Pak Sali. Ini kalau boleh tahu untuk bumbu nasi beceknya ini apa aja ini? Limpon-pon ini juga ya, kencur, kunir, jahe, laos, apa, Mbak? Teri, salam, atau niku bawang prik, wata, Mas, Bu. Terus salam. Perso, tumbar,
Jadi banyak ya. Iya, kambing muda. Kambing muda ya, ya. Pak Sali. Kalau setiap hari itu habis berapa? Dua. Satu nape, dua nape ngoten lho. Bakulan itu mboten mesti, Mas. Jadi mesti tidak dua, tentu dua, Bu ya. Kadang habis dua, kadang juga habis satu. Jawa-jawa ngoten iku habis tiga. Ini kalau pandemi ini sejak ada corona ini gimana? Ya dua. Anu riyen iku ora disepi. Sepi. Iki pun malih anu pun balik malih. Oh, sudah lumayan ya, ini lagi ya. Warung Nasi Becek Pak Sali buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Jadi, jika Anda penggemar kuliner berbahan daging kambing, Nasi Becek Pak Sali bisa menjadi agenda wisata kuliner Anda di Nganjuk. Bu Suwarni, nasi becek itu nasi yang seperti apa, Bu? Saya penasaran, Bu. Ini nasi, dikasih ini capar. Ada capar. Iya, dikasih ini. Ini apa? Bumbu kacang. Bumbu kacang. Sama kacang, bumbu sate beda nggak? Ya bumbu satenya kacang sama kecap sama kasih kuah. Itu yang baru digiling. Ini bumbunya yang masih belum dicampur sama ini ya, sama air ya? Ya itu kacang aja. Terus ini dikasih brambang mentah. Itu namanya nasi becek ya? Itu satenya. Oh, satenya? Becaknya nasi, kecapar, kasih sate. Kecapar itu tauge ya? Ya, oke. Dikasih bumbu. Bumbu ini dikasih kuah. Kuah. Itu. Enggak pakai sate ya, tapi ya? Pakai. Pakai. Pakai sate. Ibu dari kapan ini jualan nasi becek? Ini ibu saya yang jualan. Tahun berapa itu? Tahun 80. Tahun 80-an. Ya, 2010 lanjutin ibu saya. 2010 ya. Ya. Nah, jadi ini pemirsa, ketika kita pesan satu menu nasi becek di sini kita akan diberikan bumbu. Nah, bumbu ini memang tadi sudah dijelaskan ya oleh ibunya bahwa bumbunya ini memang bumbu kacang atau bumbu sate, dikasih kecap, terus di apa ya, atasnya dikasih bawang merah. Terus selain itu ini jadi nggak dicampur, disendirikan antara bumbunya dan juga nasi ini. Kita langsung coba satenya. Satenya tidak terasa atau tidak tercium bau kambing yang terlalu kuat. Jadi memang benar tadi ibu bilang bahwa dagingnya, daging sate ini khusus diambil dari kambing betina. Jadi aroma kambingnya tidak terlalu kuat. Bagi penggemar kuliner gurami bakar, inilah warung kuliner yang khusus menyajikan ikan gurami sebagai sajian utamanya. Warung bambu yang terletak di Jalan Raya Sukomoro Pace atau 200 meter ke arah selatan dari Pasar Sukomoro ini selalu ramai dipadati pengunjung. Jika hari libur, pengunjung warung ini berjubel hingga kadang sulit mendapatkan tempat kosong. Menu andalan yang disajikan di warung ini adalah gurami bakar pedas, gurami bakar manis, dan gurami goreng tepung. Ya pemirsa, saya sudah pesan 3 menu di Gurami DU. Kebetulan hari ini spesial juga saya ditemani Pak Amri. Pak Amri ini penanggung jawab di warung DU ya. Warung DU ya. Sini. Saya hari ini sudah pesan gurami bakar manis, pedas manis. Ada gurami bakar pedas manis, Pak Amri ya. Dan ini adalah gurami goreng crispy. Goreng. Jadi ini guraminya sudah difilet, kemudian dikasih tepung dan digoreng ya, Pak Amri. Iya. Pak Amri, saya boleh langsung cobain ya? Boleh, boleh, silakan. Pak Amri, ya. Pak Amri mungkin bisa temani saya makan. Mungkin. Silakan, silakan. Ya. Saya mungkin pertama mau coba yang gurami manis. Iya, ya. Bakar manis. Bakar manis. Kalau di sini yang favorit mana, Pak? Apa menu favorit? Apa? Biasanya yang pedas manis biasanya. Pedas manis ya. Iya. Tapi hari ini saya mau coba yang iya, boleh.
yang gurami bakar manis dulu. Iya. Yeah. Nah, ini dia gurami bakar manis ya. Iya. Yeah. Kalau ini juga termasuk yang favorit Pak Amri? Kelas nomor 3 lah biasanya. Nomor 3. Iya. Kalau itu kan cuma manis saja. Biasanya ada sambelnya atau mungkin ketinggalan di sana. Oke. Okay. Jadi ini kalau bisa saya gambarkan, gurami lumayan besar juga. Ini satu porsi ini berapa, Pak? Kurang lebih 4 on lebih dikit lah. 4 on lebih dikit. Harganya? Itu 27.500. Sudah termasuk pajak itu. Itu Bapak Amri ya? Ya boleh, boleh silakan. Ini langsung dibakar atau digoreng dulu? Digoreng dulu baru dibakar gitu. Jadi bumbunya kerasa. Dan ternyata tidak hanya di luar aja, Pak. Iya. Kerasanya sampai di dalam ini bumbunya. Iya. Nah, Pak Amri, yang bikin spesial gurami bakar di sini apa? Mm-mm. Ya, gurami itu tadi kan kita masaknya kan fresh. Jadi kita enggak bukan dari freezer, dari penampungan langsung kita, istilahnya kita bedet, langsung kita goreng. Jadi, hari ini proses, ya hari ini kita fresh. Jual. Iya, hari fresh semua. Jadi, kalau Anda ingin makan-makan di sini bareng keluarga, iya, di sini cuma ada menu gurami. Jadi iya, memang spesialisasinya gurami, tidak ada menu lain selain gurami. Iya. Tapi bisa dipilih, ada berbagai macam olahan gurami, mulai dari gurami bakar iya, yang pedas, ada yang gurami pedas, ada yang manis, dan ada yang goreng ya. Pak, iya. Selain itu ada menu lagi, Pak Amri? Ini yang goreng crispy iya, ini, goreng sama crispy, goreng ya, biasa ya. Oke, langsung kita coba yang goreng crispy. Jadi ini sudah di sudah dipilih ya, Pak? Iya, sudah. Amri ya. Terus kita coba saya perlihatkan. Oke. Okay. Gurami yang disajikan di warung ini umumnya ikan segar, fresh karena langsung diambil dari kolam penampung ikan gurami yang ada di sekitar warung. Disajikan dengan sayur urap, lalapan, dan sambal pedas, membuat kuliner ini sangat nikmat, apalagi jika disantap rame-rame bersama keluarga. Harga per porsinya pun juga cukup terjangkau dan tidak menguras isi dompet. Ya, tempat sini rumah makan masakannya enak dan tempatnya santai. Tempat jarang. Harganya? Harganya stabil. Apa menu favorit Bapak? Ini gurame, ikan bakar gurame. Rasa pedas manis. Tempatnya enak, sejuk. Dari harganya cukup dijangkau. Kalau tadi saya sudah mencicipi nasi becek dengan sate dan juga gulenya yang mungkin bagi sebagian orang itu biasa. Nah, kali ini saya akan mencicipi satu kuliner yang hanya bisa ditemukan di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Gamping, Kecamatan Gluyu, asem-asem kambing. Seperti apa rasanya? Yuk kita langsung ke dalam. Masih tentang kuliner berbahan daging kambing, wilayah utara Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Gamping, Kecamatan Ngluyu, ada warung asem-asem kambing milik Bu Harsuni yang sudah melegenda. Asem-asem kambing di warung ini memiliki cita rasa khas yang tidak ditemui di tempat lain. Daging kambing yang diolah sebagai asem-asem juga daging kambing muda atau cempe. Karena itu, waktu digigit terasa empuk dan lezat. Selain itu, untuk menghilangkan bau menyengat kambing, digunakan beberapa lembar daun kedondong pada kuahnya. Bu Harsuni, ini tepatnya sejak kapan Bu Harsuni buka warung asem-asem kambing ini? Sejak
itu sejak nenek saya gitu, nenek saya terus nenek saya suruh ganti aja ibu saya, terus ibu saya ganti anak saya ini. Ini berarti Bu Harsuni sudah generasi keberapa? Ketiga kalau nggak salah, generasi ketiga. Generasi ketiga berarti dari Bu Harsuni masih kecil masih sudah, ada, sudah ada masakan ini. Nah, ini masakannya sudah datang ya Bu Harsuni ya. Ini saya sudah ada asam-asam kambing. Asam-asam kambing ini Bu Harsuni isinya apa aja ini? Bisa tulang-tulangnya, di, itu sama kikil, kikil itu loh. Ini ya, kikilnya ini. Kikilnya itu dimasak asam-asam gitu. Itu yang hijau itu daun dondongnya ya. Ini bisa dimakan juga daun dondongnya. Bisa, itu enak, daun dondong itu enak. Jadi enggak hanya buat penyedap tapi juga bisa dimakan ya. Dimakan itu yang itu loh, yang asamnya itu kan daun dondong itu. Oh, jadi rasa asamnya itu dari daun dondong. Ya, ini saudara. Rasa asamnya ini ternyata bukan dari asam, tapi dari daun dondong. Mungkin biar lebih afdol ya. Saya masakan langsung ya, maksudnya kuahnya dari asam-asam kambing. Oke. Kita coba. Pedes. Pedes rasa pertama itu pedes, terus asin, kuat, asinnya kuat. Terus dan ada asem, rasa asemnya. Tapi asemnya memang enggak biasa, enggak seperti cacur asem, enggak. Itu asemnya cuma ya gimana tuh. Jadi khas ya, rasa asemnya memang dari daun kedondong. Bagi Anda yang datang berkunjung ke Nganjuk, wajib untuk mencicipi kuliner yang satu ini, asam-asam Bu Harsuni. Meskipun jaraknya lumayan jauh, 35 km dari kota, tapi sebanding dengan rasanya. Jangan terkecoh dengan tempat makan yang terlihat sederhana ini, karena siapa sangka ternyata di sini ada satu hidangan yang cukup populer, yaitu rica-rica mentok yang tempatnya berada di kawasan Jati Kalen Nganjuk. Seperti apa nikmatnya? Langsung kita masuk. Anda penyuka rica-rica? Kalau biasanya rica-rica menggunakan daging ayam, sapi, atau ikan laut. Di kawasan Jati Kalen, tepatnya di depan Polsek Jati Kalen, Bu Sulmi memasak daging mentok menjadi rica-rica yang pedas dan nikmat. Selamat sore Bu Sulmi. Selamat sore. Rica-ricanya masih ada Bu? Masih ada. Nah, ini kebetulan Bu Sulmi lagi angetin rica-ricanya. Ini saya pesan satu Bu, boleh ya? Boleh. Ya. Tapi kita sambil ngobrol-ngobrol boleh Bu ya, Bu Sulmi ya. Nah, Bu Sulmi, ini sudah sejak kapan sih buka warung rica-rica ini? 2014, berarti kalau sekarang sudah 6 tahun. 6 tahun itu dulu awalnya gimana bisa terpikir ide untuk membuka warung rica-rica? Gimana Bu awalnya dulu? Awalnya daripada nggak ada kerjaan, terus saya buka warung. Dulu pertama langsung warung rica-rica atau gimana? Iya, rica-rica sama kari ayam kampung. Kari ayam kampung ya. Tapi ini ada nggak? Ini ada resep rahasianya nggak ini? Kan kalau saya lihat dan juga saya dengar-dengar ini rica-ricanya Bu Sulmi ini lumayan populer di wilayah Jati Kalen ini. Ada, ya bumbunya komplit, rempah-rempah semua. Rempah-rempah semua ya Bu ya. Kalau dalam sehari biasanya sampai berapa orang? Berapa porsi yang terjual? Ya, atau berapa ekor deh? Berapa ekor ini? Ya, 6 ya, 8 ekor. 6, rata-rata 6 sampai 8 mentok ya. Kalau masak 2 kali ya 8. Berarti sekali masak itu ada 4. Satu porsi berapa, Bu? Satu porsi sama minimumnya 18.000. 18.000 ya. Ini yang bikin khas apanya sih, Bu? Kalau dari mungkin dari dagingnya, dari daging mentoknya gimana? Pedasnya ini. Pedasnya. Oh, iya. Saya boleh dipikirin satu dong Bu, nanti saya di depan situ ya Bu ya, Bu Sulmi boleh ya.
Rica-rica, mentok ini sepintas mirip krengsengan daging. Yang membedakan adalah daging mentok dan rasa pedasnya yang pas ditambah nasi putih hangat. Maknyus rasanya. Oke, kita siap untuk menikmati rica-rica mentok Bu Sulmi. Langsung kita coba. Mas, mari saya duluan ya. Nah, ini dia rica-rica mentok Bu Sulmi. Kita langsung coba daging mentoknya. Oke. Pemirsa, daging mentoknya benar-benar empuk, lembut, tidak keras, karena sebagian besar kita mungkin selama ini sudah tahu kalau misalkan daging mentok ini merupakan daging unggas yang cukup sulit untuk diolah, karena biasanya kalau tidak pandai mengolahnya daging akan keras. Tapi beda dengan rica-rica mentok yang Bu Sulmi ini, benar-benar dagingnya lembut sekali. Masa sering makan di sini? Sering, Mas. Sering ya? Mas siapa? Sandi. Mas Sandi ya? Mas Sandi asli Nganjuk ya? Asli Nganjuk. Mas Sandi kan sering makan di sini. Ini kan lokasinya sebenarnya jauh dari kota, sekitar 35 kilo. Tapi kok ini dibela-belain ke sini? Ini rasanya enak, Mas. Soalnya di Nganjuk kota juga ini nggak ada. Jadi larinya ke sini sih. Rasanya juga khas, pedasnya pas, enak. Dagingnya lah. Dagingnya gimana? Mantap, dagingnya, Mas. Mantap. Empuk. Mantap ya? Ya. Tapi pedasnya ini gimana nih? Termasuk masih bisa dinikmati nggak kalau menurut Mas Andi? Masih bisa dinikmati sih, enak. Kalau soal harga, menurut Mas Andi masih ini nggak? Terjangkau nggak? Nah, ini murah, Mas. Murah di sini. 18 ribu aja sudah dapat banyak gini. Plus minumnya ya? Plus minumnya. Jadi sebanding ya, meskipun jauh dari kota. Jauh-jauh ke sini, nikmatin ini, nggak nyesel lah, jauh-jauh. Bagi yang suka pedes ini rekomendasi banget sih. Mantap. Mantap ya, Mas? Iya, Mas. Kabupaten Nganjuk sudah pasti harus mencicipi nasi pecelnya. Tapi nasi pecel yang ada di belakang saya ini berbeda, karena ini cukup terkenal karena kenikmatan sambal tumpangnya. Tepatnya berada di Jalan Gatot Subroto 160 Kertosono. Langsung kita coba. Misi, Ibu. Pecelagi. Nganjuk sepertinya tidak bisa lepas dari kuliner rakyat ini. Berikut ini rekomendasi kuliner nasi pecel Garuda yang sangat terkenal di Kertosono. Buka mulai sore hingga malam hari, warung pecel Garuda ini memiliki pelanggan loyal dari berbagai kota. Lokasinya yang strategis, dekat dengan persimpangan Braan, membuat pelanggan gampang menuju warung pecel ini. Malam, Bu. Saya boleh minta pecelnya satu? Ya. Nah, saya sudah pesan pecel. Kita nanti coba. Ini katanya salah satu kuliner pecel di Nganjuk yang terkenal karena sambal tumpangnya. Rasanya dikit aja, Bu, ya? Pakai tumpang, ya? Boleh, pakai tumpang. Itu apa sayurnya? Ini sayur kenikir. Sayur kenikir, ya? Nah, ini juga selain bisa menikmati pecel dan sambal tumpang, ternyata di sini juga banyak lauk pendamping yang bisa langsung dipilih, Bu, ya ini ya? Saya selalu ngambil sendiri. Bagi pembeli yang ingin memilih langsung bisa, ini ada banyak pilihannya. Yang paling favorit apa, Bu, di sini, Bu? Biasanya? Mentok rica-rica. Mentok rica-rica. Selain mentok rica-rica, apa? Saya tadi sudah makan mentok rica-rica. Tahu tuna boleh. Ini ya tahu tuna, Bu, ya? Iya. Ini kalau tahu tuna biasanya khasnya Pacitan, tapi ternyata di sini ada tahu tuna. Langsung kita coba di sini. Seperti pecel pada umumnya, memang ini nasi, kemudian tadi ada sayur kenikirnya, terus ada kecambah dan juga beberapa sayur lain seperti kemangi, kacang panjang, ada petinya. Nah, ini untuk ini penyek, Bu, ya?
peyeknya ini pakai kacang apa ini? Kedelai hitam. Kedelai hitam. Kita langsung coba. Jadi memang ini tadi sudah dicampur dengan ini ya Bu ya, ya sambal tumpangnya menyatu dengan bumbu pecelnya. Dan biasanya orang kebanyakan tidak mau makan sambal tumpang karena ini dari tempe yang hampir busuk ya. Tapi ternyata di sini bisa diolah, rasanya tidak seperti tempe yang mau basi tapi mantap. Yang membuat istimewa, warung pecel ini menyediakan berbagai macam lauk pauk yang bervariasi. Mulai dari sate usus, sate telur puyuh, ayam bumbu pedas, dan lain-lain. Harganya pun cukup terjangkau. Masnya dari mana? Dari Jombang, Mas. Oh, dari aslinya Jombang. Aslinya Jombang. Ini mampir ke sini ya? Iya. Mencari makan. Ini sering ke sini, Mas? Sering, Mas. Maaf, dengan Mas siapa? Koko. Mas Koko dan Mbak? Kenti. Mbak Kenti, Mas. Kenti ya? Kenti. Genti. Genti, Mas Koko sama Mbak Kenti ini dari Jombang ke sini. Sering ke sini? Sering, Mas. Oh, Mbak. Genti-genti. Ini tadi habis jalan-jalan di Nganjuk. Habis sepak bola di Nganjuk, Mas. Oh ya. Iya, sepak bola di Nganjuk terus mampir ke sini ya? Iya. Apa yang istimewa dari sini, Mas? Mas, menurut Mas Koko dan Mbak Genti, yang bikin istimewa atau yang bikin Mas balik ke sini lagi apa? Lauknya banyak, Mas. Jadi bisa pilih-pilih sesuka hati ya, gak bosen ya. Kalau misalnya ke sini lagi, bisa pilih lauk yang lain. Dan enak-enak semua rata-rata. Sudah coba semuanya? Iya. Sudah coba semuanya? Sudah. Semua? Semua. Semua sih. Yang paling favorit apa? Usus. Usus, Mas. Ususnya yang paling favorit ya. Kalau dari segi harga, gimana menurut Mas Koko dan Mbak Genti? Murah sih, Mas, relatif ya. Murah, kenyang lagi. Oh, murah dan kenyang. Kalau boleh tahu, Mas dan Mbak ini apa? Sudah kerja atau mahasiswa? Mas, kerja semua. Kerja semua, ya. Ketika malam telah tiba, pilihan kuliner lain bisa Anda jatuhkan pada tahu lontong Pak Kumis. Kuliner legendaris ini telah ada sejak 4 generasi lalu. Tak heran kalau sebagian besar pembeli di sini sudah menjadi pelanggan tetap karena telah menikmati tahu lontong Pak Kumis bahkan sejak dari masa kanak-kanak sampai lanjut usia. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu yang khas di Kabupaten Nganjuk, lontong Pak Kumis. Kenapa namanya lontong Pak Kumis? Langsung saya akan tanya. Bu, saya satu ya lontongnya ya. Ini kenapa Bu namanya lontong Pak Kumis, Bu? Karena yang punya bunga Pak. Yang mana? Ah, bapaknya tapi, Kumis. Tapi apa, Pak? Ibunya enggak kumisan loh ya. Kumisan bapaknya. Yang Kumis bapaknya. Tapi yang ulo kok ibunya, bukan bapaknya? Ya karena itu yang tanggung jawab ini. Tapi nama lontongnya diambil dari nama dari bapaknya ya, ya karena kumisan ya. Ya. Warisan loh, Mas. Kenapa, Pak? Warisan dari bapak. Oh, jadi yang sebelum asli enggak kumisan dulu. Ini kan sudah turun dari anak. Dulu namanya apa? Sebelum ini. Namanya dulu Kupat. 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 Berarti ini pakai kupat atau lontong sekarang? Lontong. Pakai lontong ya. Sudah ganti bapak saya lontong. Pakai kupat saya kupat. Kenapa diganti, Pak? Kenapa tidak tetap pakai kupat? Jalurnya susah. Oh iya. Kalau daun kan masih banyak. Biasanya adanya pas hari raya lebaran ya, ya kalau kupat ya. Hari raya kan susah nyari. Sudah lama, Pak, ini jual kalau bapak? Seumurnya bapak ya? 60 tahun, Pak ya. Sebelum itu sudah ikut bapak jualan ya? Iya. Sudah tiga turunan ini.
sudah 3 generasi. Bapak aslinya Nganjuk mana, Pak? Kalau yang jualan ini aslinya Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ibu Jawa Tengah ya, Bu ya. Tentu selain rasanya yang juara, ada sisi lain yang membuat kuliner yang satu ini melegenda. Salah satunya adalah dari proses pembuatan bumbunya yang bukan diulek dicobek, melainkan langsung di piringnya. Menarik bukan? Kalau Anda tertarik, pastikan datang sebelum pukul 9 malam, karena di atas jam itu, tahu lontong Pak Kumis sudah habis diserbu pembeli. Ini memang sering beli lontong di sini atau gimana? Iya, sering. Nah, kalau lewat pasti mampir. Sudah berapa lama tahu lontong ini, lontong Pak Kumis ini? Sudah lama. Sekolah sudah ada. Oh, dari Bu zaman sekolah dulu ya. Sudah tahu ya. Emang ya. Tempatnya di sini ya dari dulu ya? Ya, dulu tempatnya di depan sana ya. Di sini ya. Di sini. Ya. Cuman kan belum ada trotoar ini, masih ada ke depan gitu. Rasanya berubah nggak, Bu, dari zaman Ibu sekolah sampai sekarang apa tetap gitu rasanya? Tetap enak. Dan itu rasanya juga ada ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Ini, dari rasa itu enggak terlalu lek juga, enggak pas gitu loh. Lidah orang Nganjuk itu pas menurut saya. Oh iya iya ya. Ini Bu, ngomong-ngomong bungkus atau dimakan di sini? Saya bungkus. Bungkus. Ya, untuk ya, keluarga ya. Di rumah ya? Iya. Ya, Ibu bantu buat anak-anak. Terima kasih, Bu. Saya nikmati dulu ya. Nah, ini dia pemirsa lontong Pak Kumis khas Kabupaten Nganjuk. Kita akan coba. Kalau tadi sudah ada pengunjung yang bilang bahwa rasanya khas, saya akan coba. Kalau kita bandingkan atau saya bandingkan dengan lontong, tahu lontong ini, Bu, ya? Iya. Tahu lontong yang ada di beberapa tempat, tepatnya di luar Nganjuk, memang sedikit berbeda. Kalau kita lihat dari bumbunya sendiri, ini lebih encer. Ini pakai petis atau enggak? Pakai. Pakai ya? Pakai ya, Bu, ya? Tetap pakai petis, tapi mungkin tidak terlalu banyak, Bu, ya? Iya. Jadi, menurut saya ini lebih terasa rasa kecapnya daripada rasa petisnya. Kemudian dari segi kacangnya juga ini tidak terlalu... lembut begitu, tetap ada teksturnya ya, Bu ya. Memang dibuat seperti itu, Bu ya. Oke, tapi ini Bu agak pedes sih, agak pedes. Agak pedesan. Menurut saya, ya tapi masih mantap. Nah, di Kabupaten Nganjuk ini juga ada satu kampung yang menjadi destinasi wisata karena keunikannya. Ini adalah kampung kuliner. Kenapa disebut kampung kuliner? Karena sebagian besar masyarakat di sini memang berjualan nasi dan mie goreng. Tinggal pilih mau beli di mana. Langsung kita coba kampung kuliner mie dan nasi gorengnya. Jelajah kuliner Nganjuk saya kali ini berakhir di Kampung Kuliner Jatirejo. Dari namanya saja sudah bisa ditebak kalau tempat ini menjadi pusat kuliner yang menyajikan pilihan makan enak di Nganjuk. Meskipun kampung kuliner ini diresmikan sejak tahun lalu oleh Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, tapi ternyata sejak tahun 80-an mayoritas penduduk di kampung ini sudah menjadi penjual mie dan nasi goreng. Saking banyaknya penjual mie dan nasi goreng di sini, kita bebas menentukan pilihan mau makan di mana saja. Nah, ada banyak pilihan
penjual nasi goreng dan juga mie goreng di sini, tapi saya sudah tentukan pilihan untuk mencoba nasi goreng dan mie gorengnya di sini. Malam Pak, dengan Pak siapa ini kalau boleh tahu? Pak Yatiman. Pak Yatiman nggih. Pak Yatiman, saya boleh ganggu Pak ya ini sambil bikin nasi dan juga mie goreng. Pak Yatiman, sudah lama jualan nasi dan mie goreng di sini? Sudah lama. Lamanya sudah berapa, dari tahun berapa? Tahun 88. Dari tahun 88 berarti sudah cukup lama ya, dari sebelum tahun 90 sudah jualan. Iya. Kalau boleh tahu dulu orang tua Pak Yatiman juga jualan nasi dan mie goreng? Enggak. Enggak ya? Tani, jadi dari. Tani. Nah ini kalau boleh tahu ada menu apa aja ini Pak Yatiman? Nasi goreng, mie goreng, mie godok. Mie godok, yang paling favorit apa di sini ya? Kalau yang paling laris? Mie goreng. Mie goreng ya? Iya. Mie gorengnya apa? Ada keistimewaan tersendiri dibandingkan mie goreng yang ada di luar ya, sana? Ya ada. Apa Pak kira-kira? Ya tambah telur, tambah lapi atau apa. Pak, dari tahun ke tahun, pembeli yang ada di sini gimana? Meningkat atau biasa-biasa saja atau seperti apa? Ya, meningkat. Dan meningkat. Ini kan kemarin sempat diresmikan sama Pak Novi di tahun lalu, Kampung Kuliner. Ini ada dampaknya nggak, Pak? Perubahannya ada perubahannya nggak? Corona nih kan. Oh, jadi perubahannya waktu ada corona ini ya, Pak? Ya. Menurun, Pak, ya, penjualan ya? Ya. Biasanya dalam sehari berapa porsi habisnya? Ya, nak rame kok ya 500. 500 porsi. Ya. Jadi buka dari jam? Maghrib. Habis maghrib sampai? 12. Jam 12 itu bisa menghabiskan 500 porsi ya, ya, Pak Yat. Tapi kalau pas sejak ada corona ini gimana? Berapa? Menurun jadi berapa? Banyak 30 ada ya 100 apa? Oh, jadi 500 ribu atau 500 porsi Pak tadi Pak? Ya 500 ribu. Oh, dapatnya sehari 500 ribu. Terus karena ada corona ini menurun jadi? Jadi 400. Jadi ada penurunan ya Pak Yatiman ya. Menariknya lagi, bahan mie yang digunakan oleh para pedagang di sini ternyata asli buatan industri masyarakat setempat. Ya, pemirsa, kabarnya Kampung Kuliner atau penjual nasi dan juga mie goreng di sini ternyata ini sudah ada sejak tahun 80-an. Nah, untuk lebih detailnya ini juga saya dengan Pak Naomi, salah satu pelopor atau penjual nasi goreng yang pertama dulu ya, mempelopori jualan di sini. Yeah. Pak Nomi, ini bisa cerita dulu awal mula jualan nasi dan juga mie goreng tahun berapa Pak kira-kira? Tahun 80-an. Tahun 80-an ya? Iya, 80. Itu awal mulai dulu gimana? Saya ikut teman, saya bisa, harus saya belajar sendiri, lalu saya jualan sendiri. Kalau dari segi pembelinya, banyak nggak Pak? Dari banyak, setiap banyak, harinya berapa banyak. Rata-rata Pak? 500 antara 400 ya. Apa 400? Ya, porsi. Oh, 400 porsi dalam sehari. Nah Pak Nob, itu sebelum ada corona ya. Kalau pas ada corona kemarin ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Pengaruhnya ada 300. Menurun jadi 300 ya, 300. Pak Nomi, harapan Pak Nomi ke depan dengan keberadaan Kampung Kuliner dan juga teman-teman di sini apa harapannya? Harapannya ya saya untuk memajukan masakan teman-teman itu, Kampung Kuliner ini ada supaya rame gitu loh. Harapan kepada pemerintah? Ya, minta bantuan gitu. Bantuan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa ini maksudnya? Ya, itu uang permodalan. Bisa permodalan jualan. Ya. Pak Nomi, agar di sini lebih banyak pengunjungnya, apa ada kerjasama dengan pihak lain, misalkan dengan travel gitu, untuk mendatangkan pengunjung ke sini, pernah nggak? Pernah. Dari Madiun ada, dari Kediri ada, jauh-jauh maksudnya. Bentuk kerjasama seperti apa? Lewat online. Oh, lewat online? Online, ya. Nasi goreng, mie goreng, Kampung Kuliner ini? Lumayan sih mas,
Ya paling enggak seminggu dua kali lah pasti. Apalagi kalau kayak gini hujan-hujan kan enak kayaknya, makan yang hangat-hangat kan enak. Apalagi gitu. Malam-malam ya, ya. Malam hujan ya. Kan lapar, terus akhirnya cari yang hangat-hangat. Enak di sini, enak. Nah, Mas Nurul dan Mas Ido dan juga Pak Nurul ini sebagai warga asli Nganjuk, terutama yeah. di Gregor sini, menurut Mas dan Mbak ini yang spesial dari nasi dan juga mie goreng di sini apa? Kalau saya kan kebetulan kan suka banget sama masakan apa nasi goreng. Yang paling cocok emang di sini, beda sama yang lain. Bedanya kayak apa? Bumbu-bumbunya itu lebih apa ya? Lebih mantep, lebih apa ya? Lebih gurih. Lebih gurih, lebih kerasa gitu. Beda ya berarti beda. Ya. Beda. Nasi goreng sama goreng yang lain beda. Kalau dari Mbak Nuril sendiri gimana? Istimewanya apa kira-kira? Ya itu bumbunya memang beda. Rasanya juga beda dari masakan yang lain. Nah, sebagai warga asli Nganjuk ini pernah enggak merekomendasikan atau mengajak teman dari luar kota untuk diajak ke sini? Oh, sering, Mas. Kalau kebetulan dulu waktu masih kuliah atau SMA kan banyak tuh teman luar kota, Kediri, Malang atau apa, kalau main Nganjuk pasti ajak ke sini. Paling sekarang kan ada tagline-nya Kampung Kuliner, makanya pada penasaran gitu loh. Kalau teman luar kota ke sini pasti ngajak, "Ayo coba anu, sing jarene Kampung Kuliner ndi sing?" Kok jarene apa Kampung Kuliner iki apa, mesti makanannya wakeh atau piye kan, kayak gitu kadang. Pasti tak ajak mampir sini. Ya, rata-rata sini. Komen mereka seperti apa responnya? Kalau dari luar kota rata-rata harga sih, Mas. Harganya murah, terjangkau gitu loh. Mesti untuk saat ini apalagi kan corona kan cari yang murah gitu loh. Mesti murah tapi kan enak. Enak gitu loh. Murah tapi enggak murahan gitu. Jadi dari segi rasa ini memang rekomendasi dari ya, segi harga juga terjangkau, Mas. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak Yatiman. Nah, ini pemirsa adalah mie goreng khas Kampung Kuliner yang sudah saya pesan. Tadi Pak Yatiman merekomendasikan mie goreng ini yang menjadi salah satu menu atau makanan favorit ketika berkunjung ke Kampung Kuliner. Oke, kita langsung coba. Jadi ini rasanya enak. Anda wajib untuk datang ke sini di Kampung Kuliner untuk bisa menikmati mie atau nasi goreng khas Nganjuk. Tapi di sini yang lebih khas ini adalah mie-nya. Jadi jangan tunggu lagi, kalau datang Nganjuk langsung datang di Kampung Kuliner ini. Ya, pemirsa, usai sudah perjalanan jelajah kuliner saya di Kabupaten Nganjuk, sudah banyak referensi kuliner yang saya tawarkan untuk Anda jika Anda berkunjung ke Kabupaten Nganjuk. Tentunya dengan melihat banyaknya potensi kuliner ini, nantinya jika bisa dikelola dengan baik dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga dari pihak swasta tentunya, kuliner ini nantinya akan bisa menjadi satu paket wisata yang bisa ditawarkan kepada pengunjung selain sumber daya alam Kabupaten Nganjuk yang selama ini juga menjadi primadona. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Aryo Wibowo. Sampai jumpa.